Mana Rizky? Dia di belakang tuh. Persiapan ke Muara Teweh ke Kalimantan Tengah. Tanya coklat dia mandiri lagi ganti oli. Cuaca sekarang ini hujan. Muatan booster D375. Helpernya sedang berusaha melepas knalpot doser supaya tidak nyangkut kabel di daerah Tanjung di Kaluwa. Jadi dosernya dicabut, knalpotnya doser dicabut dulu. Nggak kena fungsinya. Thank you.
lagi singgah di Sepaku. Unitnya trouble. Bang, apa yang rusak, Bang? Presto tipe L, kontrol palep parking gantengannya. Rusak ya? Kenapa dia? Lepas kah? Lepas hosnya. Jadi mau dicarikan dulu spare part-nya nih. Boy. Kita mau tadi cari cek 11 kilo dari sini. Alat ini. Ini nah, di daerah Sepaku. Pakai spare part mobil dan motor. Kita cari dulu nih spare part-nya nih. Ini dia lepas. Nggak ketemu alatnya di daerah Sepaku. Susah barangnya dicari. Di sini. Barangnya nggak ada yang dicari. Susah. Susah. Ini kan, ini paling depan, paling atas. Ini di bawah yang paling bawah lepas dia. Yang di bawah ini. Sulit coba, nggak bisa. Yang ini, sulit coba ke situ nggak bisa karena itu lain bawah. Kecil lagi deraknya. Deraknya lagi. Stop air mah. Mana ada orang jual dekat-dekat sini? Nggak tanya dia tokonya. Iya. Nggak bisa jalan, kancing dia, ngerem. Tambah karet kembali ini, selama ini tambah karet lagi. Thank you.
nahan. Keras menahan beban di belakang karena rem gandengan nggak terlalu mampu. Selamat, alhamdulillah. Mana? Woi, bocor halus. Bocor halus kan? Bocor halus. Tuh lihat. Desem, guys. Bocor halus. Ini kerjaan helper nih. Bocor halus. Bocor halus. Halus lagi. Ini pas keras. Ya. Nah, kita. Kita ini selain supir, mekanik juga. Gajinya besar. Kalau bersih, gajinya kecil. Gimana ya kan? Oke. Alhamdulillah. Ini datang alat baru dari Balikpapan. Panasan tinggal buka hose-nya jadi kipas. Itulah, kalau jangan terlalu serius, Bro. Nanti petua ya. Iya, nanti masalahnya mentalnya mental ini.
Ini ada sekolahnya nih ngeracik ini. Iya Pak Ajis, orang terminal tuh. Baru masuk juga lagi. Hah? Baru kembali lagi bang dia? Iya baru kembali, baru belum seminggu. Kita parkir dulu di Labangka. Mengalami kendala lampunya mati sebelah. Sebelah kanan mati lampunya. Lampunya tidak putus ya. Kabelnya paling yang bermasalah ya. Masih mending kalau bocor loh. Ya. Itu. Berangkat. Jam 2.40 kita baru sampai di rumah makan Waro, Kabupaten Pasir. Kita bermalam dulu di sini. Besok pagi kita jam 10 baru berangkat lagi.